Panda adalah hewan yang identik dengan warna hitam putih, hewan endemik yang berasal dari negeri tirai bambu. Sebagian besar populasi panda ditemukan di Asia. Biasanya hewan ini hidup di alam liar di sepanjang dataran tinggi Tibet, Cina Barat Daya. Panda ini memiliki nama ilmiah Ailuropoda melanoleuca, yang memiliki arti kaki kucing berwarna hitam putih. Pada umumnya, hewan yang satu ini mempunyai wajah berbentuk bulat, tubuh besar, dan berekor pendek. Berbeda dengan beruang lainnya, mata panda mirip seperti mata kucing. Mata panda memiliki celah vertikal pada pupilnya. Sebelum kita lanjut, yuk tekan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Panda adalah hewan yang termasuk anggota keluarga beruang atau Ursidae yang hanya berasal dari negara Tiongkok. Meskipun panda termasuk anggota keluarga beruang, namun hewan ini berbeda dengan jenis beruang lainnya. Biasanya makanan beruang adalah daging, tetapi panda ini justru senang mengkonsumsi bambu sebagai makanan favoritnya. Panda makan dalam jumlah besar setiap harinya. Mereka menghabiskan waktu 12 jam sehari untuk mengisi perutnya. Bambu mengandung nilai gizi yang sangat sedikit. Panda membutuhkan setidaknya dua jenis bambu yang berbeda untuk menghindari kelaparan. Bambu mengandung serat yang tinggi, tetapi memiliki konsentrasi nutrisi yang rendah, sehingga setiap harinya panda harus makan 12 sampai 38 kg bambu untuk memenuhi kebutuhan energinya. Panda memakan sebagian besar akar, batang, pucuk, dan daun bambu. Warna hitam dan putih pada panda memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu sebagai kamuflase dan untuk berkomunikasi. Sebagian besar wajah, perut, dan leher panda yang berwarna putih untuk membantu bersembunyi di tempat bersalju. Sedangkan lengan dan kakinya yang berwarna hitam dapat membantunya bersembunyi di tempat teduh. Tanda pada wajah panda yang khas digunakan untuk berkomunikasi dengan panda yang lainnya. Panda dapat tumbuh dengan tinggi hingga 1,5 meter dan bobot hingga mencapai 135 kg. Walaupun panda adalah hewan yang bertubuh besar, namun panda adalah hewan pemanjat pohon yang sangat baik. Para ilmuwan masih belum bisa memastikan berapa lama panda dapat hidup di alam liar, namun di penangkaran mereka mampu hidup selama 30 tahun. Panda merupakan salah satu hewan mamalia berukuran besar. Meski begitu, bayi panda memiliki ukuran yang sangat kecil. Induk panda melahirkan satu atau dua anak panda setiap 2 tahun sekali. Panda yang baru saja lahir hanya memiliki berat sekitar 100 gram atau 900 kali lebih kecil dari induknya. Bayi panda juga terlahir dalam kondisi buta dengan kulit berwarna merah muda. Selama bulan pertama mereka, induk panda tetap berhubungan dengan anaknya hampir sepanjang waktu. Bayi panda belajar untuk memanjat pohon, dan induk mengawasi anaknya dengan beristirahat di depannya. Bayi panda tersebut akan terus bersama induknya hingga usia 18 bulan. Setelah mereka memasuki usia tersebut, mereka akan menjelajah dan mencari makan sendiri. Sayangnya mamalia yang sangat cantik ini diperkirakan hanya tersisa 1.000 ekor di alam liar.
Karena jumlahnya yang sangat langka, panda termasuk hewan yang dilindungi dan dilarang dimiliki untuk dijadikan hewan peliharaan. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.